Good morning to my old friend. Thank you for your attention. And you always to see my YouTube. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menampilkan percakapan bahasa Inggris, yakni tentang greeting, memberi salam. Di sini, dalam greeting ini diperankan oleh 5 orang. Yang satu sebagai guru dan yang 4 orang sebagai murid-muridnya. Baiklah, kita mulai dari percakapan ini, yaitu seorang guru menyapa kepada murid-muridnya. Good afternoon, girls. Selamat sore, gadis-gadis. Good afternoon, Mrs. Nerti. Selamat sore juga Miss Nyonya Narti atau Bu Narti. This afternoon, we are going to learn how to cook bistik. Pada sore hari ini, kita akan belajar membuat bistik. Memasak bistik, membuat bistik. Bu Nati terus berkata lagi, open your book, unit 3. Bukalah buku kamu bagian ketiga. Di sini murid yang bernama Sophia berkata, excuse me, Mr. Narti. Maaf, Bu Narti. Bu Narti berkata, yes, Sophia. Ya, Sophia. Kemudian Sophia berkata kembali, there is some chewing gum on your shoe. There is some chewing gum on your shoe. Ada permen karet di sepatu Anda, kata Sophia. Ibu Narti menjawab, bertanya, who threw their chewing? What threw their chewing gum on the floor? Who threw their chewing gum on the floor? Siapa yang membuang permen karet di lantai? Di sini Narti juga masih bertanya, was it you, Sophia? Apakah kamu yang melakukannya, Sophia? Sophia menjawab, no, Mrs. Narti, it was Nurjana. Bukan, Bu Narti, Nurjana yang melakukannya. Narti bengong. Nanti Ibu Narti kaget, Bu, siapa? Sophia, Nurjana. Nurjana berkata, I wasn't me, Stephen. It was Nafisa. Bukan saya, bodoh. Tapi yang membuang adalah Nafisa. Yang melakukannya adalah Nafisa. Bagaimana Fisha? It was you. Kamu. Kata siapa tuh? Kata Nafisa, kamu kepada Nurjana.
Nurjana, I wasn't me, you stupid fool. Bukan aku, kamu bodoh. Kamu gila. It wasn't me, you stupid fool. You stupid fool. Kamu bodoh gila, kata dia. Maklumlah lagi. Berantem, bercanda-canda. Janah, Nurjanah berkata, my mouth full of chewing gum. Look, Mr. Nardi. Mulutku penuh dengan permen karet. Lihatlah, Bu Nardi. Itu Mr. Jana. Nafisa, stop fooling my hair. It was you. Jangan menarik rambutku. Kamulah yang melakukannya. Nurjana juga berontak. You, kamu. Nafisa, you, kamu. Mr. Narti akhirnya berkata, excuse me, you are being very, very, very rude. Excuse me, you are being very rude. Maafkan saya, kalian berdua menjadi semakin tidak sopan. Kata Narti, you too, Nois Sanchez can stay in school this afternoon. You too, Nois Sanchez can stay in school this afternoon. Kamu berdua selalu mengganggu di sekolah sore ini. Narti berkata, instead of going to swimming pool, lebih baik pergi saja ke pemandian di sana. Kalau boleh kita simak percakapan ini, ada ibu guru ya, yang mengajar atau belajar untuk ngajak memasak. Namun pada waktu itu beberapa murid melihat bahwasanya di sepatu ibu guru tersebut ada permen karet. Maka terjadilah percekcokan atau gaduh di situ, sehingga Bu Narti merasa kesal dan akhirnya Bu Narti, bahasa kitanya, memarahi dua orang tersebut, yaitu siapa, Nurjana dan Nafisa ya yang menjadi pemeran di buku ini ya. Baiklah, mohon maaf, ini adalah fiktif. Jika ada orang yang tersinggung dengan nama ini, maka saya mohon maaf. I am sorry for you all. Dan sampai di sini dulu, kita akan sambung dengan percakapan berikutnya. Insyaallah next time I want to learn again for this conversation. Thank you.